tadi menjajah. Ya, tadi mencoba jalan itu paling gampang kalau kita naik sepeda motor. Ada gini sedikit aja akan terasa. Dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Pak, soal pejabat definitif otorita IKN, Pak. Pejabat definitifnya kan kita sedang dalam proses mencari. Pak, tadi progresnya gimana, Pak? Jalan tol itu, Pak? Ya, bagus, paling tidak apa ada contoh-contoh dulu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Soal investasi. Persiapan besok untuk berkantor di IKN bagaimana, Pak? Persiapan besok berkantor? Ya, ini saya ingin melihat. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Jadi kursi itu ada ya, Pak? Enggak, furniture-nya, furniture-nya sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Gimana? Ya, nanti saya bermalamnya di istana. Gimana? Ratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris. Soal investasi, Pak? Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan, Pak? Ya itu, menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti ada di investasi asing ke IKN. Sebelumnya kan masih komitmen, sudah banyak komitmen 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai. Nah, ini baru nanti membuka yang apa letter of intent, letter of interest sudah masuk, yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang ya perubahannya, kecepatannya sekarang kelihatan. Akan dikejar Agustus ini berarti, Pak? Gimana? Akan dikejar setelah HUT RI ini berarti? Iya, nanti akan kita kumpulkan lagi. Dan juga tanda tangan PKS-nya sudah realisasi semuanya. Yes. Terima kasih, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.